PCLD Ituah Madani menggelar bakti sosial donor darah di halaman Masjid Baitul Ikhwan Tuah Madani, Kota Pekanbaru, Riau pada Minggu 14 Januari 2024. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari program kerja LDII di wilayah Riau. Ketua DPW LDII Riau Imam Suprayogi mengatakan, LDII sebagai ormas sosial keagamaan tidak hanya fokus dalam dakwah, tetapi juga mempunyai kewajiban menyukseskan 8 program pengabdian LDII untuk bangsa, salah satunya adalah bidang kesehatan. Ini adalah wujud daripada kontribusi LDII di tengah masyarakat. Di saat kebutuhan akan darah itu berkurang, ini masyarakat LDII mendarmabaktikan dirinya untuk ikut berbuat untuk klaster kesehatan ini. Tentunya semoga bisa dirasakan manfaatnya di tengah masyarakat dan ini bisa menjadi bagian dakwah plural. Kegiatan itu diapresiasi oleh Camat Tuah Madani Nur Hasminsyah. Menurutnya, bakti sosial ini memberikan manfaat kepada warga LDII dan masyarakat umum.